Pelatih PSM bakal mainkan Ferdinand Sinaga saat menjamu Borneo FC. Robert Alberts, pelatih PSM Makassar, mengungkapkan akan memberi menit bermain yang banyak buat Ferdinand Sinaga saat tim Juku Eja menjamu Pusamania Borneo FC pada pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Andi Matalata Matoangin, Makassar, Senin, 19 Juni 2017. Ferdinand sudah menunjukkan kerja kerasnya dalam latihan. Dia menunjukkan dirinya sebagai pemain penting dalam tim. Dia pasti masuk dalam skema saya, kata Robert pada jumpa media di Makassar, Minggu, 18 Juni 2017. Menurut Robert, tidak mudah buat seorang pemain mengembalikan sentuhannya setelah mengalami periode buruk di awal liga. Ferdinand baru saja menjalani skorsing. Dia tentu butuh waktu untuk masuk skema tim. Tapi, saya belum lupa, Ferdinand musim lalu adalah salah satu pemain penting di PSM, papa Roberts. Selain Ferdinand, Roberts juga memberi apresiasi kepada M. Syaiful, kiper utama PSM di Torabika Soccer Championship, TSC, 2016 presented by IM3O Ardo. Pelatih asal Belanda ini berjanji akan memberi menit bermain kepada Syaiful, yang baru pulih dari cedera yang menderanya pada pertandingan pramusim. Saya mengamati penampilan Syaiful dalam latihan sepekan terakhir. Saya pikir dia pantas mendapatkan jatah bermain, jelas Roberts. Dikonfirmasi, Ferdinand mengaku senang mendapat pujian dari Roberts. Sebagai pemain, saya tentu ingin tampil dan berkontribusi buat PSM, tegas Ferdinand. Ferdinand berharap bisa mencetak gol ke gawang Borneo FC. Saya tidak peduli dengan cara apa saya mencetak gol. Tapi, yang paling utama adalah PSM bisa meraih poin penuh, tegasnya.